3 pangkat 3. Saya kira kalau itu mudah. Nah, kemudian kita masukkan, maka menjadi 1/3 kali setengah A kuadrat, setengah A pangkat 3 dikurangi 0. Kemudian setengah A pangkat 3 ini yang kita pecah menjadi ini. Pecahannya adalah menjadi setengah A kuadrat kali setengah A. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan, setengah A itu yang ini Bapak Ibu, setengah A, gitu ya. Maka tingginya ini berapa Bapak Ibu? Nah, BB-nya berapa? Setengah A dikuadratkan, gitu kan? Nah, berarti jadilah itu seperempat A kuadrat. Maka itu akan menjadi 2 × 1/3 itu. Nah, selanjutnya ketemulah bahwa luas daerah yang dihasil adalah 1/3 × AB. Luas yang dihasil adalah 1/3 × A × B. Dengan A, perhatikan A Bapak Ibu. A itu apa? A adalah jarak X1 sampai X2. Nah, jarak X1 sampai X2. Maka, sekarang diperhatikan. Perhatikan persegi panjang dengan sisi A dan B. Maka luas persegi panjang berapa? A kali B. Gitu ya? Maka luas kepala peluru diperoleh dari A kali B dikurangi 1/3 AB. Maka ketemulah luasnya adalah 2/3 × A × B. Nah itu mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan saya.